Netizen mengabarkan kepada MJ Channel melalui percakapan WhatsApp, truk bermuatan tembakau terbakar di sekitar lapangan Bulai, Kecamatan Galis, Pamekasan, pada Kamis 15 September 2022 pagi. Video beberapa truk tersebut diduga dibakar oleh orang tidak dikenal yang diduga tadi subuh. Sampai berita ini disampaikan, belum ada yang mengetahui secara pasti siapa pemilik dan sopir truk yang bermuatan penuh tembakau rajang tersebut. Ibtu Jupriyadi, Kapolsek Galis, membenarkan kejadian kebakaran ini. Pihaknya sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dugaan pembakaran oleh orang tidak dikenal. Terlihat dalam video berdurasi sekitar setengah menit tersebut, petugas pemadam kebakaran terus berusaha memadamkan kobaran api. Truk bermuatan tembakau terbakar di sekitar lapangan Bulai, Kecamatan Galis, Pamekasan, pada Kamis 15 September 2022 pagi. Dari Rizka Sofia, Jawa Timur, MJTV melaporkan.